Okay, sudah menarik dan saya rasa ada program 70% daripada kita punya cas sudah dicas. Tadi saya tengok macam 50% saja. Okay, sudah. Kalau belum full cas, selepas ini kita akan cas lagi balik dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Okay. Nah, kita masuk kepada kita punya pelajaran yang seterusnya tentang beberapa tips, okay, yang berkaitan dengan mencari pasangan. Ya, ini mau sesuatu yang baru mungkin ataupun ada yang sudah pernah mendengar. Mungkin kamu yang lain sudah mengetahui karena beberapa daripada bahan saya ini memang saya ambil daripada internet. Okay, kebanyakan gambar yang daripada lelaki tadi, okay, itu saya ambil daripada internet. Okay, dan selepas ini kita akan melihat tentang wanita, itu pun daripada internet yang kamu boleh akses sendiri dan kamu boleh baca sendiri tentang perkara itu di dalam kamu punya page sendiri. Okay, jadi okay, sebelum kita belajar dan memulakan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan baru yang kau berikan kepada kami. Bapak, pada petang ini kami tahu bahwa tubuh jasmani kami agak terbatas. Memang ada di antara kami yang akan mengantuk karena perut kami kenyang, dan begitu juga faktor persekitaran yang lain yang memangkin Tuhan kepada kelemahan tubuh jasmani kami. Tapi kami ingin berdoa agar walaupun dalam keadaan yang tidak bertenaga dan sebagainya, kami memahami kebenaran firman Engkau Tuhan, dan biarlah itu Tuhan yang akan membawa kami kepada suatu tahap baru di dalam kerohanian kami maju di dalam Engkau Tuhan. Bapa Surgawi, Roh Kudus Engkau bekerja berkarya di tempat ini. Hanya Engkau ditinggal, ditinggikan, hanya kebenaran Engkau yang dinyatakan, dan biarlah setiap daripada kami mengalami suatu transformasi baru dengan kebenaran baru yang kami ketahui pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dari awal hingga akhir sesi ini, biarlah Engkau yang bekerja berkarya dalam atmosfer di tempat ini dan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa, amin. Oke, okay. Kita melihat sekarang tentang wanita. Tentang wanita. Tadi tentang lelaki. Nah, satu perkara yang harus kita ketahui bahwa lelaki harus memegang kepimpinan, lelaki harus bertanggung jawab. Okay, lelaki harus menjadi contoh, menjadi imam dan sebagainya. Di mereka yang akan sebenarnya mencorakkan, okay, mereka punya keluarga pada masa akan datang. Okay, jadi mari kita lihat satu persatu. Ini daripada internet, ini bukan daripada saya. Saya copy daripada internet dan dia punya itu adalah pacaran Kristen. Okay, jadi kamu boleh akses sendiri, kamu tap saja di dalam search pacaran Kristen, dia akan keluar di punya page, kamu klik, kamu boleh like ataupun kamu boleh jadi member di sana. Okay, jadi mari kita lihat satu persatu apa yang kita boleh belajar pada petang ini. Yang pertama, wanita, jagalah kesucianmu sampai hari pernikahanmu. Senang untuk dikatakan. Dan bila kamu dalam situasi percintaan, ini suatu perkara yang sangat sukar. Sebab godaan itu sentiasa ada, kalaupun kamu tidak mau. Okay? Tapi kalau pacaran kamu ataupun pria yang kamu cinta itu sentiasa mau dan mau, lama-lama kamu akan tidak apalah sekali-sekala. Bolehkah sekali-sekala? Nah, bukan selalu lah, sekali bukan kurang apapun. Taruh apapun, besok harus perhatikan kebenaran firman Tuhan yang harus kamu terapkan mulai daripada saat ini. Mulai daripada detik ini, yang pertama, jagalah kesucianmu sampai hari pernikahanmu. Salah satu yang terjadi di dalam percintaan dewasa ini, zaman sekarang ini, setiap daripada message, kadang-kadang dia berbau lucah. Kadang-kadang ada message yang mengatakan, "Oi, I rindu lah kak you, boleh kiss-kiss." Ada pengalaman semua. Okay. Siapa yang katakan tidak ada pengalaman? Pernah? Tak. Oh, tak apa lah, bukan. Ada sentuh-sentuh pun dalam telepon sejaman.
lama-lama sudah 10 kali. Oh, selalu biasa lah di telepon. Nah, sudah jumpa-jumpa, boleh sikit? Wow. Lepas itu yang perempuan. So cute. Jangan kita mengadakan kesucian kita dengan suatu tawaran yang boleh membinasakan kita. Memang sangat cute, itu sangat romantis. Ih, macam dalam film lah, ramai yang jual. Tapi akhirnya mula-mula itu sudah membuka celah. Mungkin kau punya pesan mengatakan, oh, kalau sikit-sikit boleh, oh bolehlah sikit-sikit. Lagi 10 kali jumpa sikit-sikit bolehlah. Ya, yang ke-11 kali boleh lebih sikit? Boleh. Ah, boleh. Boleh. Katakan boleh. Ah, ada tersasul. Mungkin dia salah kan? Sudahlah saja. Okay, tapi itu sebenarnya boleh membuka celah. Kau harus perhatikan, itu boleh membuka celah sedikit demi sedikit untuk ruang iblis masuk dan campur tangan. Lama-kelamaan, daripada yang sedikit, 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 lama-lama di tempat yang sulit. Paham? Okey lah, okay. Tak boleh urai. Tak boleh urai lebih-lebih. Okey? Jadi harus perhatikan, wanita, pilih pertama yang harus kamu ingat, mulai daripada saat ini, kamu jangan lupa adalah wanita, jagalah kesucianmu sampai hari pernikahanmu. Tidak kisah budaya kamu punya, apa saja, latar belakang kamu, budaya, keluarga, latar belakang dan sebagainya, tidak kisah apa yang berlaku di belakang-belakang dan sebagainya. Pastikan kebenaran ini kamu pegang, bahwa saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, mulai daripada saat ini, bermula daripada saya. Tidak kisah kalau itu ada orang lain, ada keluarga lain dan sebagainya yang pernah melakukan dan mereka kata, oh tidak kisah. Pastikan bahwa katakan saya, bahwa kamu menjaga kesucian kamu bermula daripada saat ini, khusus untuk suami yang sah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting kerana ini sudah dikompromikan oleh banyak remaja di dalam gereja di negara luar. Mereka terkesan, oh, biasa lah, titil salah sama. Yang penting tak mengandung mah. Betul ke itu? Tailong ah. Tapi hakikatnya kebenaran tetap kebenaran. Walaupun semua seluruh dunia melakukan, contohnya, contoh saja, kalau semua pembelakan di tempat ini hanya satu orang saja kamu yang tahu kebenaran ini, pastikan kamu pegang kebenaran tetap kebenaran, dosa tetap dosa di hadapan Tuhan. Jadi wanita-wanita, pastikan kesucian kamu sampai hari pernikahanmu. Kalau kamu punya boyfriend cuba-cuba untuk menggoda kamu, nah, beritahu di awal-awal dengan clear. Kalau boleh setiap kali perjumpaan kamu letak tulis satu di dalam Evo paper, kamu tulis katakan kesucianku hanya khusus untuk suamiku yang tercinta, lekat di sini. Betul. Bila dia sudah, bolehlah. Ya. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan supaya kita memegang prinsip ini. Next. Chandra Lela, oh ini dalam film nih, kehilangan sepatu bukan kesuciannya, kan? Mereka menari-menari romantik-romantik, tapi yang hilang cuma sepatunya, kesuciannya tetap dipertahankan. Oke? Okay? Wanita, engkau tidak perlu mengorbankan kesucianmu untuk mendapatkan seorang lelaki, pangeran. Ya, tak perlu, tak perlu. Oke, okay, ambillah kesucianku dan cintailah saya seadanya. Yang laki peluang. Ambil kesempatan. Lelaki kalau macam itu berpelang-pelang terus dia punya hidung. Okay. Jadi pastikan, okay? Jangan menggadaikan kesucianmu hanya untuk menambat hati kekasihmu. Kalau kekasihmu seperti itu tidak layak untuk
dirimu. Kamu pantas dikasihi oleh laki yang lebih menghargaimu. Dan itu sedang Tuhan kerjakan dalam perjalanan, on the way. Cuma kamu perlu sabar sedikit saja, ya, kamu akan mendapat yang terbaik daripada Tuhan. Kenapa kadang-kadang kita tersalah pilih? Kadang-kadang ada di antara kita tersalah pilih. Memang kalau sudah tersalah pilih, yang kamu sangat tersalah pilih, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan boleh balikan itu kepada suatu yang indah dalam kehidupan kamu. Tetapi bagi kita yang belum mengalami semuanya itu, pastikan, okay? Pastikan bahwa pribadi kamu dan kesucian kamu, keperawanan kamu hanya untuk yang sah. Oke, okay? Next. Sebagai wanita, aku berharga bukan karena ada pria yang mencintaiku, tetapi karena ada Yesus yang telah mati bagiku. Ini baru macam. Wow. Kamu harus pegang. Kamu harus pegang dalam perkara ini bahwa kamu berharga. Tak perlu kamu dicintai walaupun diperbuat daripada emas, itu tidak nilainya. Cuma di dalam dunia ini yang dunia meletakkan nilainya yang tinggi. Padahal kalau di surga itu biasa orang pijak-pijak saja. Tapi kalau dalam dunia ini itu diletak di sini, dan sekarang ini ada di pusat lagi. Di kening. Oke. Jadi sebenarnya nilai kamu yang ini saya sampaikan, kamu berharga. Jangan menjual marwah kita hanya dengan sesuatu perkara yang tidak kekal. Oke. Kita harus mengerti status kita di hadapan Tuhan. Nanti malam kita akan belajar tentang status kita, kemenangan, apa yang ada kita miliki melalui Yesus dalam kehidupan kita. Tapi mari kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Next. Wanita, jangan mempertaruhkan masa depanmu pada pria yang tidak menaruh hidupnya pada Yesus. Ini yang sangat penting. Jangan menaruh kehidupan pada pria ataupun lelaki yang tidak percaya kepada Yesus. Karena harus kamu ketahui, tanpa Yesus tidak ada nilai di dalam seorang laki, tidak ada budaya yang baik. Yang saya ingin maksudkan, mereka mungkin boleh belajar daripada buku-buku, boleh belajar dan sebagainya, okay? Daripada sumber-sumber yang lain. Tapi satu perkara harus kamu ketahui, keselamatan itu tidak akan dapat diperoleh daripada mana-mana buku sekalipun. Kamu tidak mungkin dapat berjalan seiringan dengan orang lain kecuali kamu punya nilai yang sama. Dan kita dapat mempunyai nilai yang sama kalau kita percaya kepada Tuhan yang sama. Kalau kita kata mengasihi, cara mengasihi dunia luar lain daripada yang Yesus mengasihi kita. Kalau kita mengatakan menghormati, cara orang lain menghormati di luar lain daripada apa yang cara Yesus menghormati kita. Kalau orang lain berkorban di luar akan berbeza daripada cara Yesus berkorban untuk kita. Jadi pastikan, okay? Pastikan bahwa pria yang kamu pilih bukan Kristen atas nama, okay? Bukan yang melayani atas nama, tapi pastikan sungguh-sungguh yang pertama dia mencintai Yesus, menjadikan Yesus juru selamat dalam kehidupannya, dan buktinya dapat dilihat dari segi cara hidupnya. Kalau dia katakan saya mau ngasih Yesus, tetapi sedikit-sedikit kena itu, mau sedikit-sedikit mau tunjuk tangannya, tak bagus. Nah, itu adalah bukan sesuatu yang bagus. Dia kata, oh saya lahir baru, tetapi bila dia memarah, mengeluarkan kata-kata yang banyak F semua. Feeling. Okay. Jadi pastikan wanita, pastikan walaupun laki-laki yang handsome bilang, oh saya mulai di gereja bergaya, okay, main gitar, oh gaya lagi. Terus sambil tengok-tengok, seperti itu. Tapi pastikan kalau dia tidak mencintai Yesus dalam kehidupannya, tidak dapat dilihat buah roh di dalam kehidupan pribadinya. Abaikan. Yang kamu boleh buat berdoa untuk perubahan dalam kehidupan pribadinya. Oke, okay? jangan saya mencintai dia supaya dia berubah. Salah, mencintai dia untuk berubah. Itu betul-betul orang, kalau masa kamu mengenal dia sebenarnya, kalau ramai orang buat pilihan bahwa kadang-kadang okay, saya mau supaya dia dapat percaya pada Yesus kalau saya bercinta dengan dia. Tapi kebanyakan orang yang berkata seperti itu, bukan dia yang menarik, dia yang ditarik.
Jadi jangan masuk dalam perangkap seperti itu. Oke, okay, next. Wanita, nanti karena pria yang mampu menjadi kepala keluarga, dia memimpinmu dan anak-anakmu dalam jalan Kristus. Nantikan. Yang laki-laki, pastikan fungsimu adalah memimpin keluargamu, istrimu, anak-anakmu kepada Kristus, bukan menjatuhkan mereka. Kebanyakan laki-laki saat ini, okay, kebanyakan daripada mereka sibuk bekerja, yang pergi ke gereja istri dengan anak-anak. Itu adalah biasa dan itu menyebabkan fungsi di dalam keluarga hilang. Ada perbezaan di antara lelaki yang mengambil tanggung jawab dalam keluarga dengan yang hanya istri yang mengambil tanggung jawab dalam keluarga. Ada perbezaan dalam keluarga ini. Perbezaannya adalah dari segi fungsinya. Okay, yang wanita kebanyakan fungsinya sebagai seorang wanita. Yang laki-laki lebih kepada kepimpinan dan contoh. Jadi kalau hilang fungsinya semua ditimpakan kepada wanita, yang letih adalah wanita, yang laki-laki adalah goyang kaki. Dan itu tidak apalah itu, oh, itu dia punya hidup lah. Tapi yang merasakan kesengsaraan itu kita juga. Itu kita punya keluarga, kita punya anak-anak, nama baik kita. Jadi sebelum itu terjadi, pastikan laki-laki yang kamu pilih adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan boleh memimpin kamu taat kepada Tuhan. Dan laki-laki, pastikan kamu sudah upgrade nilai dalam pribadi kamu yang bertanggung jawab, berkomitmen, dan sungguh-sungguh setia dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Next. Wanita, engkau tidak perlu mempertimbangkan pria yang tidak mengasihi Tuhanmu. Engkau layak mendapat pria yang lebih baik. Jadi saat ini kalau kamu bercinta ataupun sedang berusaha untuk menikah seseorang yang tidak mengenal Tuhan, dan kamu merasa, oh dia sangat baik lah, oh keluarganya sangat baik, dia sangat kaya. Ukuran pertama yang harus kamu letak adalah, adakah dia mengasihi Tuhan? Adakah dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Selepas itu, baru yang next. Baru kamu, ya sebentar tadi kita sudah belajar tentang yang harus beriman, kita dapat harus bertanggung jawab, okay, harus matang dan sebagainya. Itu harus kamu lihat, walaupun itu bukan ukuran yang sepenuhnya, karena itu adalah suatu proses dalam perhubungan, tetapi perkara itu penting untuk kamu lihat, okay, untuk memberi gambaran keseluruhan bahwa ini layak ataupun tidak layak menjadi seorang ketua keluarga pada masa akan datang. Jangan sampai kamu yang akan menjadi mangsa dan menderita. Prinsip firman Tuhan memang jelas di tempat ini. Okay, next. Jangan biarkan kekasihmu mengambil hak suami masa depanmu. Sekarang ini ramai yang kita dapat lihat kalau kita baca di blog-blog, kalau kita baca search dalam internet. Sekarang ini semua orang sangat mudah untuk akses di dalam internet. Kalau kita search semuanya di dalam YouTube dan sebagainya, kebanyakan kekasih yang mengambil hak suami. Belum berkawin sudah seperti suami istri. Tidak apa-apa, artis pun macam itu, Angelina Jolie dengan The Repeat pun macam itu, 9 tahun bersama-sama baru mau kawin. Ya itu tidak mengenal Tuhan. Kalau orang yang mengenal Tuhan, standard dia adalah kebenaran firman Tuhan. Walaupun mereka artis sangat populer, okay, mempunyai harta, kekayaan yang banyak, mengambil banyak anak angkat dan sebagainya. Tapi kalau standard, keputusan perkawinan itu sudah mereka peruntukkan. Itu tidak berkenan di mata Tuhan. Okay? Dosa, okay, kebajikan dan kebaikan yang kita buat tidak akan dapat menutupi dosa. Ini kita punya kepercayaan. Ramai orang menyatakan bahwa okay, kalau saya membuat perkara yang baik, kalau saya beramal ibadah, kalau saya memberi derma dan sebagainya, okay, itu berdapat semakin banyak saya buat baik, dosa saya semakin kurang. Tidak. Satu saja dosa yang kamu lakukan, satu dunia kebaikan yang kamu lakukan, dosa tetap dihukum. Jadi pastikan jangan kamu lewati satu perkara sahaja yang kamu anggap remeh. Jika itu melanggar kebenaran firman Tuhan, hukumannya tetap maut. Dan dengan itu Yesus datang ke dalam dunia untuk memisahkan dosa tersebut supaya kita boleh bersekutu dengan Allah semula. Oke? Okay?
Jadi jangan biarkan kekasihmu mengambil hak suami masa depanmu. Pastikan dia punya benteng. Oke, itu kita akan lihat sebentar lagi. Next. Jangan membandingkan kisah cintamu dengan kisah cinta di film atau drama. Kisah cinta di film drama ditulis oleh manusia. Oke, okay? Kisah cintamu ditulis oleh Tuhan. Wow. Oke, okay? Kalau kisah cinta yang ditulis oleh Tuhan lebih indah daripada kisah yang ditulis oleh manusia. Kisah cinta yang ditulis oleh manusia itu hanya dalam drama. Dalam kehidupan reality di luar daripada Tuhan, kehidupan kebanyakan daripada orang yang tidak mengenal Tuhan memang hancur. Tidak ada alat tujuh di dalam keluarga. Tapi kalau di dalam Tuhan ada sesuatu yang pasti. Okay, tentang cara, fungsi setiap lelaki, fungsi wanita, fungsi anak-anak. Memang dapat dijelaskan di dalam Alkitab. Semua orang ada fungsi. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Tapi berlainan fungsi. Lelaki dengan wanita sama rata di mata Tuhan, cuma berlainan fungsi. Wanita ada fungsinya sendiri, lelaki ada fungsinya sendiri. Kalau dua-duanya berfungsi dengan betul, keluarga oke, okay? Jadi pastikan keluarganya marvelous. Oke, okay? Jadi jangan, ini film Korea. Sekarang ini kalau film Korea, wow, siapa film Korea sih? Korea. Ya, kalau tengok-tengok film drama tu, oh, tak apa lah nanti yang kerja-kerja lain. Habiskan setiap daripada dia punya apa tu? Episode. Nah, dia punya episode. Okay, jadi wow, tengok-tengok drama, tengok Korea menangis. Okay, sekarang ini sangat pengaruh-pengaruh daripada sana. Oh, pakaian dia, rambut dia, oh, cara dia senyum, cara dia jalan. Sekarang orang diet pun macam, oh. Kemudian lepas dia diet, dia makeup, baru ambil yang dia punya gambar artis, ambil selfie. Kemudian upload. Kemudian tunggu komen. Ada like. biasa. Itu tidak ada salah. Saya berkatakan itu bukan saya katakan dosa. Oke, okay? Tetapi kalau itu perkara yang priority kita sebenarnya lari karena kita melakukan seperti itu. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan semula. Pastikan percintaan kamu adalah percintaan yang benar-benar real daripada Tuhan. Nikmati sahaja apa yang ada, okay? Dan biarkan Tuhan next, yang seterusnya masa-masa akan depan, biar Tuhan yang akan mengerjakannya. Kita tidak tahu apa, bagaimana dan apa masa depan kita. Yang pastinya kalau kita letakkan perhubungan kita dalam tangan Tuhan, rencana Tuhan akan sentiasa indah. Okay, next. Nah, okay, ini yang terakhir. Sebelum yang terakhir lagi satu. Okay, rumusan pacaran yang sehat. Semakin kalian berdua dekat dengan Tuhan, maka otomatis kalian akan semakin dekat satu sama lain. Semakin jauh daripada Tuhan, akan semakin jauh dan akan banyak krisis. Semakin dekat dengan Tuhan, nilai-nilai kamu akan semakin sama. Semakin mengasihi, bertolak ansur, ada kerendahan hati, tidak sombong, ada penguasaan diri dan sebagainya. Oke? Okay? Jadi ini adalah sedikit dari punya rumusan. Semakin kita dekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, perhubungan kita juga akan semakin dekat. Karena kita mempunyai nilai yang sama. Oke? Okay? Sesuai dengan standar firman Tuhan. Jadi pastikan, oke? Okay? Pastikan Tuhan terlebih dahulu, baru kamu punya kekasih. Kalau sekarang ini kekasih kamu lebih penting, oke? Okay. Ya itu harus kamu pikirkan. Bagi yang ada girlfriend atau boyfriend di sini, bagaimana kamu boleh mengukur bahwa Tuhan itu lebih penting ataupun tidak? Bila kamu bangun pagi-pagi, oke? Okay, siapa yang kamu pikirkan? Biasanya bangun sejak cari telepon, ada message kan? Alah, tak ada, kecewa. Kemudian bangun-bangun semua lupa berdoa kepada Tuhan. Jadi harus perhatikan kalau kamu situasi seperti itu, kamu nilai semula priority dalam hidup kamu. Adakah Tuhan ataupun girlfriend ataupun boyfriend kamu? Oke, okay? Next.
Oke, okay, ini yang terakhir, slide yang terakhir, yang ini untuk semua. Oke, okay, untuk semua. Yusuf tidak berusaha melawan godaan percabulan, ia lari menghindarinya. Ramai orang mau bertahan, oke? Okay? Ramai orang bertahan. Oke, okay, saya kuat. Saya tidak mungkin akan tergoda. Tapi akhirnya jatuh. Cara kita menghindari dosa seperti Yusuf, bukan dia berdiri dan tahan. Oh tidak mau lah, tidak mau. Dia tarik-tarik juga. Oh tidak mau lah, tidak mau, tidak mau. Dia tarik lagi, ini tidak mau lah. Walaupun jubahnya ditarik, dia lepaskan jubahnya. Kemudian dia tidak berkata apa-apa. Dia lari. Jadi sekiranya kamu dalam situasi seperti itu, lari. Kalau ada cobaan-cobaan, pencobaan-pencobaan yang coba untuk meragut kamu punya kesucian, nah, oke? Okay? Seperti Yusuf, dia tidak berusaha melawan godaan percabulan, tapi ia lari menghindarinya. Menghindari lebih baik daripada mencegah. Nah, itu tema mana-mana sekarang. Kalau tema nyamuk pun itu juga menghindari lebih baik daripada mencegah. Dada pun itu seperti itu juga. Memang kita boleh mencegah, tapi kalau kita terhindar daripada itu daripada awal, lebih bagus. Oke? Okay? Oke. Okay. Kita masuk kepada yang seterusnya. Ada beberapa prinsip yang kita harus lihat, oke? Okay? Yang harus lihat pada petang ini. Lima prinsip percintaan kudus. Oke, okay? Jadi ini ada checklist kita. Ada beberapa checklist yang kita lihat, tapi ada beberapa perkara yang kita akan belajar bagaimana kita boleh mengalahkan dosa. Oke, okay? Ada dua cara. Oke, okay? Jadi mari kita lihat satu persatu daripada apa yang kita mau lihat. Oke, okay? Yang pertama, satu, bercinta satu kali untuk berkawin. Oke, okay? Ini bukan menjadi ukur. Kadang-kadang kita bercinta banyak kali, tapi pastikan pada masa akan datang kamu katakan bahwa bercinta setiap kali ini satu kali untuk terus berkawin. Tapi itu kita harus berhati-hati. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, kita perlu minta pimpinan daripada Tuhan, dan kemudian kita tunggu masa Tuhan yang sesuai. Kadang-kadang peneguhan tentang cinta kita itu tidak hadir untuk atas confirmation itu bukan atas diri kita sendiri. Kadang-kadang ada orang lain yang akan meneguhkan. Kadang-kadang situasi yang membuatkan itu akan terjadi. Lain orang, lain situasi. Tapi pastinya sekiranya itu daripada Tuhan, itu akan sesuatu yang indah, kamu akan nikmati. Harus sabar. Oke, okay? Satu kali bercinta bukan oke, okay, saya bercinta kali ini, oh tidak ngam, cari lagi. Tidak ngam, cari lagi. Prinsip kita adalah kita berkawan kepada semua orang, tengok mana yang rasa-rasa memang boleh, yang serasi, yang ngap dengan kita, kemudian berdoa kepada Tuhan, serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberi peluang, peneguhan, dan jalan. Tuhan akan sentiasa membuka jalan untuk itu. Oke? Okay? Ada banyak hal, dan ada banyak perkara yang saya dapat lihat, sehingga mereka melakukan seperti itu, Tuhan yang akan membuka jalan. Oke? Okay? Memulai dengan benar, mengetahui saat yang tepat untuk memulai bercinta. Kidung 8 ayat 4, kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Ini lebih kepada suatu kiasan. Oke? Okay? Okay. Harus tepat dan sesuai dengan masa Tuhan. Firman Tuhan menyatakan dalam pengkhotbah, segala sesuatu ada masanya. Oke, okay, segala sesuatu ada masanya. Jadi, bercinta satu kali untuk berkawin. Ini kita punya prinsip yang harus kita letakkan. Percintaan Kristen itu bukan sesuatu yang main-main. Tapi percintaan itu menuju kepada alam perkawinan. Kalau masih belum serius di dalam percintaan, berkawan terlebih dahulu. Itu tidak akan menyakiti siapa-siapa. Jangan memberi harapan yang palsu, sedangkan kamu belum pasti itu pasangan kamu ataupun bukan. Oke, okay, next. Mengutamakan buah-buah roh, kasih dalam percintaan. Kalau kasih di dalam percintaan, dia tidak akan pernah menyakiti, dia tidak akan pernah menyinggung, dia tidak akan pernah mengambil kesempatan. Ada buah-buah roh. Tujuan dia adalah sama-sama membangkitkan, menguatkan, membimbing, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dan itu baru dinamakan so sweet. Wow. Oke, okay. Sawo. Ya, sweet sawo.
saya dah bagi sweet sweet sour sour lah. Okay, menghormati hukum tubuh sesamamu. Okay, menghormati hukum tubuh. Setiap daripada kita ada batas-batas tertentu di dalam tubuh kita yang boleh disentuh. Adakah orang yang tiba-tiba datang kerja, apa yang kamu akan lakukan kalau tiba-tiba dia datang dan sentuh, pegang, relax saja pegang macam itu, tempat yang sepatutnya dia tidak pegang. Kena penampar. Ya. Sebenarnya itu harus menghormati okay, hukum tubuh sesamamu. Tempat-tempat yang sulit yang harus dijaga bukan untuk publik. Jangan sampaikan itu publik kan? Tak apalah, bukan rugi apapun, tak kurang pun lah. Ya, jadi harus mengerti dan memahami bahwa harus memahami hukum, menghormati hukum tubuh sesamamu. Oke, okay? Jadi harus mengutamakan buah-buah roh. Kita dapat melihat nanti ada banyak nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita akan dapat lihat, oke, okay? Di dalam buah-buah roh. Kalau kita melihat buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 21 22. Lebih kurang seperti itu. Kita dapat melihat banyak buah-buahan di sana. Okay, ada buah apel, buah anggur, buah durian, buah kacang, apa lagi buah? Dia tahu durian. Okay, buah terung. Jadi macam-macam buah. Itu dari segi buah durian. Tapi ini lebih pada buah-buah ataupun nilai-nilai. Okay, kriteria yang harus ada. Okay, dalam diri setiap orang yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan hidupnya. Menghormati hukum tubuh. Apa yang Anda berhalakan selama bercinta itu yang Anda tidak akan nikmati dalam pernikahan. Contohnya berhala yang dia maksudnya di tempat ini, kalau kita berhalakan seks selepas pernikahan, kita tidak akan dapat menikmati seks itu lagi, lebih indah daripada orang yang belum menikmatinya. Oke, okay? Jadi hambar perkawinan akan menjadi tawar. Oke, okay? Jadi biasanya kalau garam menjadi tawar, garam itu tidak akan berarti. Itu menyebabkan perkawinan tidak ada rasa, tidak ada sweet sour lagi. Oke, okay? Jadi pastikan. Oke, okay? Pastikan jangan berhalang pada hal-hal yang di luar. Oke, okay, daripada perkawinan. Jangan melanggar masa yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada masa-masa tertentu. Hormati dan jalani dengan hormat di hadapan Tuhan, supaya layak menerima berkat kudus di hari pernikahanmu, yaitu penyertaan Allah, berkat keuangan dan berkat anak cucu. Ada berkat khusus bagi kamu yang menjaga kekudusan sampai hari perkawinan. Tapi kemudian ada yang bertanya, oh, macam mana dengan saya? Oh, saya sudah terlepaslah. Okay, bagi kita yang ada sifat seperti itu, belum terlambat. Tuhan sentiasa membuka jalan selagi kita masih bernafas. Selagi kita menyadari bahwa itu adalah dosa dan saat ini saya bertobat, Tuhan katakan, beres. Oke? Beres semua. Putih, bersih. Dia katakan dia akan bersihkan seputih-putihnya. Dia tidak mengingat masa-masa yang lalu. Masa-masa yang lalu. Apa yang kamu buat-buat dulu? Dia dilihat satu persatu. Clear semua. Oke? Okay? Jadi, pastikan. Apapun situasi kita saat ini, sentiasa ada kesempatan di hadapan Tuhan selagi kita masih bernyawa. Asal saja kita menyatakan dan merasakan dan menyadari bahwa itu adalah suatu dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. Oke, okay? Dan berkat penyertaan Tuhan sentiasa ada. Oke, okay? Next. Menghormati orang tua. Ramai orang mementingkan diri sendiri saat ini. Siapa mencinta itu, siapa punya life, saya punya kehidupan. Tak perlu campur tangan daripada orang tua. Biarlah mereka dengan mereka punya zaman-zaman. Ini saya punya zaman, tak perlu lah orang tua. Saya boleh hidup So, yang penting kita ketahui bahwa kita harus menghormati orang tua. Cara kita menghormati orang tua, cara itu juga kita boleh melayani keluarga kita. Kalau dari awal kita melayani orang tua dengan tidak baik, di dalam keluarga pasti juga kamu tidak akan melayani. Karena tidak ada nilai, karena tidak ada standar, karena tidak ada ukuran yang kamu dapat bawa di dalam keluarga kamu. Kalau kamu memang bersikap seperti itu, punya attitude yang seperti itu dibawa di dalam keluarga. Tapi kalau kamu menghormati ibu bapak,
Kalau kamu memang menghormati, memang geng. Oke, okay. Geng yang punya ibu bapak, oke, okay. Boleh high five, sentik ke. Kemudian bapak, jadi hari ini kamu kawin. Harus kok kamu, kita jual lah, kita punya ngok-ngok-ngok tuh. Kita jual lah untuk kamu punya perkawinan. Small metal lah, seperti itu. Jadi tidak masalah, geng. Jadi kalau masuk kawin, semua keluarga happy. Kamu akan menikmati kebahagiaan. Daripada orang yang, oh dia punya emak merajuk karena tidak dilayan. Memang kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu yang tidak dapat kita ikuti. Dan kadang-kadang ada ibu bapak yang kadang-kadang membuat standar mereka yang harus kita ikuti. Tapi perkara itu, kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kamu, belum terlambat untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta pimpinan daripada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Oke? Okay? Oke, okay, jadi hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Alamu kepadamu menentukan kebahagiaan rumah tangga Anda. Oke, okay? Jadi memang akan sentiasa ada support. Kalau ada sentiasa support daripada keluarga, kamu punyakan keluarga. Dalam apapun situasi yang kamu hadapi, kamu tak perlu minta tolong pun mereka akan tolong. Tapi kalau kamu ada krisis dengan ibu bapak kamu, mereka kata, nah kan, nah, siapa suruh dulu-dulu buat pas situasi seperti itu. Sekarang, nih kata, badan muka. Kan itu style dulu-dulu, ya, di kampung-kampung. Nah, badan muka. Nah, badan seperti itu, itu menunjukkan bahwa, ya, itulah siapa suruh. Nah, itu sama style. Oke? Okay? Jadi, menghormati orang tua. Jangan kamu memberontak terhadap orang tua. Kadang-kadang ada yang tidak betul, tetapi harus kamu nilai bahwa kadang-kadang teguran itu ada yang betul dan harus kita perhatikan. Next. Menghormati gembala dan pemimpin rohani. Oke, okay? Jadi kita juga harus menghormati. Di dalam gereja bukan satu orang saja gembala. Kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin lain dan sebagainya. Dan ada tempat-tempat yang kita selesa untuk share kepada mereka. Bukan semua mereka boleh memahami. Tapi penghormatan itu tetap ada pada mereka. Tetapi satu perkara yang harus kita ketahui, bahwa kita akan sentiasa menghormati gembala dan pemimpin. Kalau ada teguran daripada mereka, ada yang perkara-perkara yang mereka tidak suka, ada satu sebab kenapa mereka berkata seperti itu. Fahami situasi mereka. Oke, okay? Dan bahwa di dalam doa, oke, okay? Mana-mana yang kita merasakan, oh tidak kamu dengan saya lah nih, kadang-kadang ada seperti itu, tapi kamu harus tahu bahwa setiap daripada teguran dan bimbingan mereka itu adalah untuk kebaikan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah ayat hidup mereka dan contohilah iman mereka. Yang kita harus contohi adalah iman mereka. Kalau iman mereka memang betul, contohi. Kalau tidak betul, abaikan. Oke, okay? Kita mau ambil yang baik saja. Dan standar ukuran kita yang utama adalah melalui firman Tuhan. Menentukan kerohanian rumah tangga pada waktu ke depan. Dalam hal ini, pemimpin bukan seorang nabi atau polis, melainkan sebagai ayah dan sahabat. Oke, okay? Jadi harus menghormati mereka. Mereka mau memimpin yang terbaik untuk kita. Seperti seorang ayah yang mau terbaik untuk anaknya, pemimpin rohani juga, lebih lagi mau yang terbaik untuk anak-anak rohaninya, karena itu yang akan membawa kepada suatu generasi yang berkualiti di hadapan Tuhan. Oke, okay, next. Dipenuhi oleh kasih yang abadi. Oke, okay. Dipenuhi oleh kasih abadi. Ukuran seterusnya adalah dipenuhi oleh kasih abadi. Apa yang dimaksud dengan dipenuhi dengan kasih abadi? Oke, okay. Dalam 1 Korintus 19 ayat 4, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Jadi maksudnya kalau kita mau mencari pasangan kita, yang harus ada dalam pribadi kita adalah punya nilai-nilai di mana kita sungguh-sungguh mau mencintai, ada ketertarikan, dan memang ada suatu yang menarik tentang perkara tentang wanita ya, ataupun laki yang kita cintai itu, yang boleh menarik dan mau menjadikan kamu menjadikan dia teman dalam hidup kamu. Oke, okay, tapi bukan karena alasan karena nafsu, bukan karena alasan karena harta, bukan karena alasan ada hal-hal lain yang tidak berkaitan, tapi alasan karena kamu mau menjadi sempurna di dalam kasih Tuhan, berkaitan dengan perhubungan di dalam laki dan perempuan.
Oke, okay, jadi harus dipenuhi dengan kasih. Next. Empat rahasia menang dalam godaan seks. Oke, okay? Empat rahasia dalam menang dalam godaan seks. Jadi ini kenapa saya tekankan hal ini, karena hal ini yang harus kamu, hal-hal lain, oke, okay? Kadang-kadang kamu boleh elakkan, kamu boleh pikir sendiri. Jadi kadang-kadang ini yang akan coba untuk membawa kepada suatu arah di dalam kehidupan kamu yang boleh melencongkan masa depan kamu. Oke, okay, jadi sebab itu biar kita mengerti di dalam firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sungguh nyata campur tangan Tuhan di sini. Kalau kita dapat melihat, ini mencakup, oke, okay, seluruh kehidupan kita. Dia akan menyertai kita, dia tidak mau kita bimbang, oke, okay? Dia mau meneguhkan kita, dia mau menolong kita, dia mau memegang, dan dia sebenarnya ingin membawa kita kepada kemenangan. Jadi dia adalah Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tapi jangan pula kamu lepas ini, kamu cungkil kamu punya mata satu-satu. Ini bukan dia punya maksud. Oke, okay, jangan menilai ini sebagai sesuatu yang harafiah. Oke, okay, maksudnya di sini adalah jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, oke, okay, berusahalah untuk coba-coba menyelesaikannya. Oke, okay? Ya, jangan sampai seluruh tubuhmu musnah hanya karena sesuatu sikap ataupun satu penyebab dosa yang boleh menjatuhkan seluruh tubuh kita. Oke, okay? Jadi kita harus menilai menang atas mata. Kalau dalam menurut saya punya catatan di sini, ini berkaitan dengan imajinasi. Oke, okay? Berkaitan dengan ini imajinasi. Dan itu adalah imajinasi manusia sesuatu yang sangat kuat. Buktinya, oke, okay? Buktinya kalau kita, oke, okay, kalau kita di masa-masa kita lapar dan sebagainya ataupun saat ini. Oke. Okay? Kalau saat ini, oke, okay, kamu bayangkan kamu imajinasikan. Oke. Okay, oke. Okay, oke. Okay. Kita bagi contoh lah, okay, kamu tutup mata, okay, tutup mata saat ini, jangan terus tidur lah, tutup mata saja, okay, kamu tutup mata. Kemudian itu akan mempengaruhi kita punya respon badan. Kamu bayangkan sebiji mangga yang sedang baru tua yang masam-masam. Okay, kamu bayangkan, kamu kupas kulitnya. Oke, okay, bayangkan kamu sudah kupas kulitnya. Oke, okay, selepas kupas kulitnya, kamu basuh. Oke, okay, dia memang sudah siap, dia punya sambal, dia punya cili-cili semua. Oke, okay, kemudian kamu iris sedikit. Selepas kamu iris, kamu ambil dia punya irisan, cecah di sambal, kemudian kamu makan. Apa yang kamu rasa? Apa yang mau? Keluar liur kan? Apa yang mau? Mati. Oke, okay? Jadi kuasa imajinasi itu lebih daripada itu. Kalau kita imajinasikan yang jahat, akhirnya respon kita akan jahat. Kalau kita imajinasikan yang baik, respon kita akan menjadi baik. Kalau seluruh pemikiran kita, imajinasi dalam pikiran kita dipenuhi dengan pornografi, tindakan kita akan mengarah kepada porno. Oke, okay, benda-benda yang lucah, tindakan, kata-kata yang lucah. Oke, okay? Tetapi kalau kita imajinasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita dikuasai oleh firman Tuhan, itu yang berkuasa dalam minda kita, itu akan membawa kepada tindakan di dalam kehidupan pribadi kita yang bersesuaian dengan firman Tuhan. Setelah itu, kuasai mata, menang atas mata, mempengaruhi imajinasi. Jadi yang pertama, jaga pikiranmu.
Okay, jaga hatimu. Next, yang kedua, menang atas hormon. Nah, ini kadang-kadang natural. Kalau yang laki-laki, ada yang disebut mimpi basah. Okay. Kalau yang wanita, ada masa-masa tertentu di dalam suatu kitabannya, ada masa-masa tertentu mereka sangat sensitif. Okay. Jadi saya tidak tahu salah wanita itu dalam bacaan pembacaan saya, tetapi menang atas hormon sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah, tetapi harus dikendalikan dengan baik. Jangan melayan dan jangan menjadikan itu akhirnya celah untuk iblis menjatuhkan kita di dalam kecemaran. Okay? Jadi menang atas hormon. Jadi saya tidak ulas lebih detail tentang hal ini. Okay, yang penting kita mengerti bahwa memang ada fakta di dalam tubuh badan kita yang diciptakan oleh Tuhan itu memang indah dan harus dikendalikan dengan baik. Next, menang atas masa lalu. Okay? Kadang-kadang kalau kita sudah melalui banyak pengalaman di dalam percintaan, ada banyak-banyak kesakitan yang kita alami. Okay. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah diri kamu daripada perbuatan cabul. Semua dosa lain dilakukan orang tidak dilakukan terhadap tubuh mereka, tetapi seorang yang melakukan perbuatan cabul berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Ada satu cerita, okay, mengisahkan tentang seorang wanita yang putus cinta. Okay, dia putus cinta, tetapi dia sudah melakukan dengan kekasihnya, okay, seperti suami istri, okay, seperti suami istri. Selepas dia menyadari, satu masa dia menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan dia mau bertobat. Jadi dia datang kepada Tuhan dan dia bertobat. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa saat kamu mengakui bahwa kamu berdosa dan kamu bertobat di depan Tuhan, Tuhan akan mengampuni kamu. Pengampunan Tuhan itu memang nyata, tetapi kisah lalunya masih ada. Yaitu yang akan mempengaruhinya. Maksudnya itu akan mempengaruhi emosinya. Dia akan merasakan bahwa gambar dirinya rosak. Okay, gambar dirinya rosak karena saya sudah tidak ini dan ini. Okay, dia menyatakan bahwa dia percaya dan hilang keyakinan diri. Dan seterusnya ada juga suara-suara daripada iblis menyatakan bahwa kalau kamu boleh lepas untuk kali ini, tidak semestinya masa-masa akan datang mungkin kamu akan boleh jatuh lagi kepada lelaki yang lain. Dan dia akan menjadi satu yang serba salah, menekan kehidupan pribadinya dan sebagainya. Tapi satu hal perkara yang kita harus ketahui, okay, untuk mengalahkannya, okay, kita harus belajar daripada seorang perempuan yang ditangkap berzina. Okay, seorang perempuan yang ditangkap berzina, apa yang dilakukan oleh Yesus? Adakah Yesus mengizinkan dia direjam? Tetapi wanita itu diampuni, harga dirinya dipulihkan. Dia benar-benar secara total dipulihkan di hadapan Tuhan. Dan kita dapat lihat kehidupannya sampai akhir Yesus disalibkan, dia tetap setia masih mengikuti Yesus di dalam iman percayanya dan keyakinannya dipulihkan. Dia menjadi seorang wanita yang mengasihi Tuhan. Dia ada kisah lalu yang sangat gelap, tetapi dia menemukan harga dirinya di dalam Tuhan Yesus. Okay? Yang terakhir, menang atas iblis. Okay? Menang atas iblis. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal daripada iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Bagi setiap daripada kita yang menyatakan bahwa kita Kristen tetapi masih melakukan hal-hal yang berpihak kepada iblis, apa yang dinyatakan di sini? Barang siapa berbuat dosa berasal daripada iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya.
untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Yakob binasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jangan sampai kita menjadi sebahagian daripada karakter ataupun nilai-nilai daripada iblis ada dalam kehidupan pribadi kita. Okay? Jadi atas menang atas iblis, kadang-kadang dalam kehidupan kita ada di kalangan kita, kadang-kadang itu bukan suatu benda kita, tapi sudah ada celah mungkin daripada nenek moyang kita dan sebagainya yang membuka ruang untuk kita diperlecehkan dari segi seksual. Tapi satu perkara yang harus kita ketahui, kemenangan kita, harga kita, harga diri kita, marwah kita itu boleh dipulihkan di dalam Yesus yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Oke? Okay? Next. Cara menang atas godaan iblis. Ini yang terakhir. Oke? Okay? Ini yang terakhir yang harus kamu ketahui. Yang terakhir untuk kita punya pelajaran petang ini sebelum kita masuk kepada kita punya sesi yang terakhir malam nanti. Oke? Okay? Ini adalah sesi yang terakhir. Cara menang atas godaan iblis. Yakobus 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Oke, okay, siapa yang saya tidak buat di presentation di sini? Okay, siapa yang ada Alkitab boleh tolong bacakan? Itu 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Oke, okay, satu orang boleh tiap? Ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Yakobus 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Oke. Okay. Ya, berdiri di tempat sana aja. Kuat. Tetapi jika kamu sangat iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah berdosa terhadap berita benar daripada Allah dengan bercakap besar tentang kebijaksanaan kamu. Kebijaksanaan semacam itu tidak datang daripada syurga, tapi berasal dari dunia, daripada tabiat manusia yang berdosa dan daripada roh jahat. Itu daripada persimpanan yang Malaysia. Oh, bahasa Malaysia. Okey. Ada lain lagi yang bahasa Malaysia punya? Indonesia. Indonesia. Siapa yang ada yang saya mau dalam bahasa Tamil, ada Tamil. Tidak ada. Okey. Cukup dia. Bahasa Iban? Ya. Bahasa Iban? Kadai. Okey. Ayat 14, seseorang tergoda apabila dia dipikat dan diperangkap oleh keinginannya sendiri yang jahat. Ayat 15, apabila dia menuruti keinginannya yang jahat itu, maka lahirlah dosa, dan dosa yang berterusan akan mengakibatkan kematian. Nah, itu dia ada punya ayat yang kita belajar untuk sepanjang untuk pertanyaan yang terakhir. Okey, apa yang dikatakan di sini? Okey, kalau dalam bahasa Indonesia, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, oleh karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Salah satu cara iblis menjatuhkan kita, yang pertama dia menggoda kita. Okay? Dia menggoda kita kepada sesuatu perkara. Apa saja godaan? Kalau itu ada keinginan dalam pribadi kita, itu akan membawa kepada suatu imajinasi dalam pribadi kita. Apabila ada suatu imajinasi, itu akan membawa kepada suatu tindakan dalam kehidupan kita, dan tindakan itu akan membawa kepada dosa. Dan bagaimana kita membalikkan semua itu, dan bagaimana kita coba menang atas godaan iblis saat dia memberi godaan kita kepada suatu hal-hal seperti pornografi dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan, yang pertama, goda diri kita dengan firman Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi kita,
Tindakan kita bergantung sejauh mana kita memberi makan dalam kehidupan kerohanian kita dan kedagingan kita. Kalau kedagingan kita lebih banyak diberi makan dengan hal-hal yang negatif, tindakan kita akan menjadi negatif. Kalau banyak hal di dalam kehidupan pribadi kita, dapat digoda oleh kebenaran firman Tuhan, akhirnya tindakan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, saat ada godaan dan pencobaan daripada iblis coba meracuni pikiran kita, yang pertama, goda selalu pikiran kita dengan firman Tuhan. Dengar keset rohani, dengar lagu-lagu baru daripada True Worshipper, lagu-lagu daripada semua insong dan sebagainya. Itu harus kamu dengar, itu yang membawa kepada suatu kerinduan tentang kebenaran firman Tuhan. Kamu goda diri kamu pergi kepada KKR, seminar-seminar dan sebagainya, biar firman Tuhan itu menjadi sesuatu keinginan di dalam diri kamu. Yang kedua, imajinasikan firman Tuhan. Imajinasikan firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kalau kita dapat melihat, saya akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu akhir daripada amanat agung yang dinyatakan oleh Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Jadi kita dapat melihat, dikatakan imajinasikan firman Tuhan. Firman menyatakan, saya akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kamu katakan, kamu imajinasikan bahwa Tuhan menyertai saya sampai akhir kehidupan saya dan kesempatan saya di dalam dunia, dan akhirnya akan bersama dengan Dia selamanya. Jadi bila itu kamu imajinasikan dalam pikiran, kamu punya tindakan pun akan mengarah kepada situasi tersebut. Kamu akan lebih yakin, kamu akan lebih bersemangat, dan kamu akan tahu bahwa kamu tidak bersendirian, kamu tidak akan kesorangan. Yang seterusnya, yang ketiga, lakukan kebenaran dari firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kamu ketahui, lakukan. Kalau iblis nyatakan, kalau imajinasi yang jahat itu kamu lakukan menjadi dosa, tapi kalau firman Tuhan kamu lakukan, itu akan mengundang kepada berkat. Dosa buahnya adalah maut. Tapi kalau kita membuat, lakukan kebenaran firman Tuhan berterusan, itu akan membawa pada suatu kehidupan di dalam kehidupan kita. Jadi setelah itu saja. Ada beberapa, mau lebih terus lagi? Ada beberapa perkara lagi? Boleh ya? Sikit lagi? Next. Tujuh checklist. Ini simple saja, tujuh checklist yang harus kamu lihat. Ini semua simple-simple saja, diharap kamu tidak, saya coba ringkaskan seringkas yang mungkin. Yang penting kita mengerti tentang beberapa ukuran-ukuran yang harus ada kita pegang. Checklist yang pertama, bagaimana kita boleh mendapatkan ataupun melihat kualitas seorang pasangan kita. Yang pertama, adakah dia seorang Kristen? Nah, ini semua kita ketahui, harus iman. Harus iman. Yang kedua, apakah tujuan hidup saya? Saya akan menyesuaikan hubungan saya dengan kehendak Tuhan. Adakah perhubungan atau tujuan kehidupan kita disesuaikan dengan kehendak Tuhan, ataupun selepas kita berkawin ataupun dalam percintaan kita, kita membelakangi Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah checklist yang kedua. Yang ketiga, apakah ada pengendalian diri? Saya tidak akan memperdayakan tunangan saya. Adakah kita ada pengendalian diri dalam hal seperti ini? Ini memang sangat, sesi ini pasti diulang-ulang saja. Tetapi saya ingatkan kepada kita, ini adalah suatu realiti dalam percintaan yang sentiasa menggoda dan banyak menjatuhkan anak muda. Sebab itu saya ingin tekankan hal ini, bahwa harus ada pengendalian, harus ada penguasaan diri. Sebentar tadi kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Harus diterapkan buah-buah roh di dalam perhubungan kita. Jadi jangan memperdayakan kita punya teman hidup ataupun kita boyfriend, girlfriend kita untuk sesuatu hal yang berdosa. Tapi perdayakan dia ataupun dorong dia untuk semakin maju, semakin mengasihi Tuhan, semakin ada komitmen dalam Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin bersemangat di dalam Tuhan. Next. Yang keempat, apakah saya mengutamakan adanya buah-buah roh kasih dalam percintaan kita?
Hormati hukum tubuh sesama, bahkan pasanganmu. Apa yang Anda perhalakan selama pacaran itu tidak akan Anda nikmati dalam pernikahan. Nah, poin yang keempat ini berguna agar kita layak menerima berkat kudus di hari pernikahan kita sendiri, seperti penyertaan Allah, berkat berkat keuangan dan berkat tanah suci. Ini kita sudah lihat sebentar tadi. Next. Lima, apakah Anda dan pasangan menghormati orang tua masing-masing? Oke, okay, ini juga checklist yang kita lihat. Ini kita sudah pelajari. Ini sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangga sendiri. Yang keenam, apakah Anda dan pasangan menghormati gembala pemimpin rohani dan gereja lokal? Oke, okay, ini juga suatu ulangan yang harus kita ketahui. Dan yang terakhir, yang ketujuh, oke, okay. Yang ketujuh, apakah Anda dan pasangan sudah dipenuhi kasih yang abadi? Oke, okay. Jadi oke, okay. Tidak biar itu menjadi suatu prinsip yang harus kita lihat. Walaupun tidak semua kita dapat ikuti, tapi beberapa prinsip berkaitan dengan bagaimana untuk mengalahkan dosa itu harus kita pegang. Oke, okay? Checklist-checklist itu sebagai suatu panduan, tetapi biar ada beberapa prinsip yang kamu boleh pegang, bahwa saya mau perhubungan saya seperti ini. Itu semua, yaitu adalah pengetahuan kita sahaja. Tapi diharap bersesuaian dengan kamu punya konteks, bersesuaian dengan kamu punya karakter, bersesuaian dengan diri kamu, kamu ambil beberapa perkara tips yang kamu boleh pegang untuk perhubungan kamu yang tidak bercanggah dan berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Oke. Okay. Jadi setakat itu saja, mari kita berdoa. Oke. Okay. Mari kita berdoa terlebih dahulu.